Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi hari ini saya menjadi seekor harimau bintang. Tapi tak tahulah dalam hutan sebenarnya ada ke tak harimau bintang. I don't know. Saya pun tak tahu. Tapi hari ini saya nak share dengan korang berapa banyak saya buat dalam satu hari bermodalkan $100. Jadi apa-apa pun sebelum kita nak buat apa-apa, kenalah ada planning. Jadi kita lukis dekat kita punya whiteboard ni, okey? Projek $100 jadi 1 juta. Boleh ke ni? Melampau sangatlah. Okey, at least kita boleh dapat balik modal kita. Modal dapat balik. Step 1, kita kena ada modal lah $100. Step kedua, kita kena ada analisis dan trade. Okay, kita tengok kita akan pilih pair apa. Dan strategi kita. Strategi. Sama ada kita nak full margin ataupun money management. Tapi saya rasa strategi yang saya nak try hari ini adalah full margin. Jadi saya akan menggunakan setup base, trend dan SNR. Step 3, close profit. Okay, kita tekan myhotforex.com eh. Okay, myhotforex.com. Internet slow guys. Biasalah duduk dekat kampung kan. Oh, dia macam ni laju sikit. Tenaga bumi. Ketinggian dia. Okay, internet slow sangat dekat sini. Dekat rumah pun internet slow. Tapi saya try lah guna wifi kat rumah. Wifi kat rumah pun streaming je. So tak tahulah okey ke tak. Kalau tak okey, kita pergi dekat bandar. Jom. Saya nak try dekat rumah pun nampak internet slow eh. Dia loading mana tadi. So terpaksalah kita pergi ke bandar eh. Okey, sekarang kita dah sampai dekat bandar. Bukan bandar lah. At least ada jalan raya tu bandar lah. Line internet okey. Okey lah dia. Pada bapak kau. Okey, kat tepi ni korang akan nampak macam 3 bintik. So korang tekan. Lepas tu korang tekan dekat funding. Lepas tu korang tekan transfer fund. Lepas tu korang tekan start transfer. Okey, dekat bahagian start transfer ni korang tekan lah berapa korang nak masukkan amount. Contoh untuk projek kita kali ni kita nak $100 saja. So korang tekan 100. Jadi kalau korang belum deposit, duit memang tak ada lah. Jadi korang akan deposit dulu, barulah buat step internet transfer ni untuk masukkan duit daripada wallet ke account trading. Okay, so kita tekan lah transfer fund. Okay, so transfer successful. Jadi kita buka MT4 kita. Okay, dah masuk pun $100. Okay, jadi sekarang kita dah boleh live trade lah. Boleh pula, habis bateri semalam kan. So kita punya step pertama ni dah settle lah kan. So untuk step pertama kita dah settle. Jadi sekarang ni step nombor 2, iaitu analisis dan trade. Kita nak trade pair apa dan strategi yang kita nak guna. Okay, okay, jadi dekat sini saya tengok pair Euro JPY macam menarik eh. Dia memang tengah uptrend sekarang. Tapi dia dah buat structure breaker. Structure breaker ni adalah pemecahan sesuatu structure. Nanti saya akan explain dekat sini lah. Okay, tapi kita kena entry dulu, takut tak sempat. Okay. So kita lukis dulu. Okay, ni korang nampak adalah swap zone eh. Swap zone. Lepas tu zone ni dah termasuk kat dalam base dia kan. Jadi kita nak tengok ada tak decision point dekat dalam base ni yang kita boleh gunakan untuk fine tune kita punya entry. So kita pergi dekat H4. Okay, kalau pergi ke H4 korang nampak tak ada satu base dekat situ. Okay, jadi dekat situ ada satu base decision point lah, ataupun FTR yang memecahkan base dekat daily. Lepas tu dia kalau kita nak tunggu dia naik memang akan ambil masa lama lah. Jadi bila kita nak gunakan setup full margin, maksudnya saya akan buat entry lebih daripada 0.10. jadi dekat sini saya akan trade 0.02. saya akan guna taktik layer 0.02. saya pun tekan sell. Price belum masuk zone, tapi kenapa saya dah entry awal-awal? Okay, sebab saya tak nak tertinggal entry. So ni lah function layer. Layer kadang-kadang kalau kita nak entry 0.10, kita jangan masuk 0.10 terus. Kita masuk kecil dulu. Kalau dia floating sikit, dia naik, baru kita tambah lagi. So dekat sini time to time saya akan tambah lagi dia punya layer 0.02 sebanyak 5 kali lah. So untuk cukupkan 0.10. Okay. Okay.
Okay, ni saya explain dulu berkenaan full margin eh. Ha, full margin. Daripada episod yang lepas, kita dah bagi tahu kita ada high risk, medium risk dengan low risk. So, kalau dekat sini high risk, kita masuk 10 USD, kita tekan 0.01. Kalau 100 USD, kita akan tekan 0.10. Jadi full margin ni, kalau kita punya modal $100, kita akan lebih daripada ni. Lebih dari high risk, kita boleh jadikan dia sebagai full margin. Maksudnya kita risikokan semua account kita untuk dapatkan profit yang lebih. Jadi untuk strategi full margin ni, saya suggest orang yang memang ada duit lebih lah untuk memang dihanguskan. Nani? Kalau orang yang tak banyak duit, jangan buat full margin. Korang boleh try yang low risk ni. 1000 USD 0.01. Tapi kalau tak ada modal 1000 USD, boleh try dekat medium risk 100 USD bersamaan 0.01. Okey. Yang high risk ni pun okey untuk orang yang modal kecil seperti $10 ke $20 ke. Tapi untuk full margin ni untuk orang yang memang ada duit lebih. Okey. Sombong amat. Jadi sekarang saya akan cerita juga macam mana tadi yang saya bagi tahu berkenaan structure breaker. So kita tengok dekat euro JPY dekat daily tadi kan. So pergerakan dia macam gini, macam gini, macam gini. Lepas tu dia ada buat sideways sikit, lepas tu dia pecah macam ni. Okey. So ni kita panggil dia sebagai high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. So selepas higher low ni di break, ni nama dia break, kita akan dapatkan dekat sini sebagai structure breaker. Structure breaker ni bukanlah satu confirmation untuk kita entry, tapi dia adalah satu signal untuk perubahan trend. Jadi saya dah ambil risiko kat sini untuk dapat signal perubahan trend lah. Kalau signal tu tak jadi, dia akan terus menuju uptrend, so kita akan rugilah hari ni. Okey. Kita point dekat sini, lepas tu dia akan turun macam tu. So ni kita panggil dia sebagai pullback lah. Pullback. Macam yang kita buat tadi adalah kita sell dekat area sini, dekat pullback, lepas tu dia pun akan turun. Okey. Nice. So nanti kita akan close profit lah. Close profit. The next morning. Jadi macam ni lah kehidupan seharian di kampung eh. Kita pagi-pagi kita mulakan dengan menangkap udang. Okay, so tempat bumbu udang ni kena selalu tengok. Kalau tak nanti ikan makan udang tu. Jadi kita tak dapat lah makan udang. Sekarang ni kita nak pergi next destination pula, bumbu-bumbu yang lain. So kita kena letak strategi lah dekat banyak-banyak tempat. Sama juga macam korang trade forex, janganlah trade dekat satu tempat je. Janganlah trade satu pair je. Trade lah macam-macam tempat. Mungkin kita dekat sini ada rezeki, dekat sana tak ada pula. Dekat sini tak ada, dekat sana ada pula. Sama juga kita trade dekat pair GJ loss, tapi dekat USD JPY profit pula. So kita kalau boleh diversify yang kita punya trade. Okay, jadi macam ni lah suasana hidup di kampung kan. Seronok kan. Kalau dekat bandar korang asyik busy jam, tengok sini tak ada jam bro. Tak ada jam, tak ada stress, tenang-tenang sahaja kan. So suasana macam ni memang best lah kalau nak trade. Saya punya phone tertinggal dekat rumah, jadi tak boleh lah nak tunjuk kita punya running position kan. So kita santai-santai lah begini. Oh, tak ada udang. So udang dia duduk dekat tepi-tepi macam tu lah. So kita pasang kita punya bumbu dekat area-area tu. Okay, sekarang kita nak pergi dekat lokasi seterusnya untuk kita punya bumbu. So bumbu-bumbu ni kita letak dekat tepi-tepi. Macam saya pun tak tahu lah, tepi-tepi daun tu lah eh. Tepi tebing sungai. Oh, dia ada dua laluan lah. Laluan sini dengan laluan situ. Nampak? Sungai ada dua laluan. Oh, ada ikan, ada ikan. Ini ikan apa? Gelontok, gelontok. Gelontok? Ini ikan sedap ni. Hidup lagi kan? Hidup. So destinasi ketiga kita dapat ikan gelontok. Kita cari udang tapi dapat ikan. Takpelah, rezeki hari ni ikan. Kadang-kadang korang trade, korang nak profit $100 tapi dapat $50. $50 pun rezeki juga. Okay? Okay.
sekarang kita nak pergi lokasi seterusnya. Kita tengok ada udang ke tak. Yang pertama tak ada udang, yang kedua tak ada udang, yang ketiga kita nak dapat udang tapi dapat ikan. Jadi macam itulah, kalau korang dalam trade, korang kena teruskan mencuba. Janganlah dah lost satu kali, tak dapat profit apa-apa, korang dah putus asa. Tak dapat profit, dah putus asa. Korang expect udang tapi dapat ikan. Jadi hidup ni harus diteruskan lah, kena terus mencuba. Kita belajar dengan peniaga-peniaga. Kenapa kalau orang berniaga ataupun orang cari rezeki macam ni, kita boleh teruskan mencari. Tapi bila dalam trading, korang jadi pelik. Orang ingat dia adalah overnight success. Sebenarnya dia bukan macam tu. Korang trade hari ni mungkin tak profit, esok mungkin profit. Itu kura-kura. Kura-kura. Oh, ada udang. Oh, tu ada bunyi udang. Macam mana nak buka dia ni? Kuat mampat kan? Eh, tu nama dia udang. Okay? Okay. Oh, hey, meloncat. Okay guys, yang kali keempat kita dah dapat kita punya udang. Kali pertama tak dapat, kali kedua tak dapat, kali ketiga profit sikit, kali keempat take profit. Jadi apa-apa pun jangan putus asa. Okay? Okay, sekarang kita dah sampai posisi yang kelima. Kita punya trade yang kelima. Oh, kita tengok macam mana. Oh, kena duduk sikit. Oh, macam tak ada udang. Tak ada. Tak ada loncat-loncat kan? Dia pun nak kena umpuk. Okay, so habis dah semua 5 posisi kita dekat sungai ni. Jadi 4 posisi loss. Bukan loss lah, yang 3 loss, 1 profit sikit dapat ikan. Yang keempat tadi kita dapat 4 ekor udang. Okay? Dan trading pun sama juga. Kadang-kadang ada korang trade profit, kadang-kadang ada loss. Korang relax je lah, teruskan hidup. Hari-hari kena berjuang lah. Janganlah terus give up satu kali. Korang kalau buat bisnes, korang boleh teruskan, cuba lagi sampai berjaya. Tapi bila korang nak trade forex ni, korang ingat masuk hari ni terus untung gila-gila kan? Tak. Korang kena terus mencuba. Mungkin minggu ni tak ada rezeki, mungkin bulan ni tak ada rezeki, tapi bulan depan ada rezeki. Tapi kalau korang pilih untuk stop pada hari ni sebab korang tak dapat profit yang korang nak, sampai situ je lah korang punya profit. Okay? Jadi hidup ni harus diteruskan. Happy je dengan apa yang korang buat. Contoh nak tangkap udang ni, korang happy lah. Tengok ada pemandangan, dapat naik boat, seronok-seronok lah. Contoh dalam forex, korang dapat belajar benda baru, belajar ilmu baru, dapat tahu apa tu brokerage, dapat tahu apa tu trading. So dapat ilmu baru, kita enjoy. Macam ni tengah tangkap udang ni, kita enjoy. Kita tengah santai-santai, pagi-pagi tenang je. Tak ada jam, tak ada apa kan. Tapi itulah, 4 ekor udang cukup ke nak makan? Tak cukup. Tapi hidup harus diteruskan. Ikan tu boleh makan lah. So hari-hari kena keluar cari udang. Tapi bila korang tak profit ni, tak ada udang macam ni, takkanlah korang terjun dalam sungai cari sendiri. Korang paksa macam mana pun takkan dapat. Korang kena follow the flow. Relax je. Nanti bila ada rezeki, ada lah tu. Okay? Okay. Okay, dah habis dah kita punya apa, journey mencari udang. Sekarang kita dah nak balik rumah semula. Tak tahu hidup lagi ke tak? Nak mati ke? Tapi gerak lagi lah mulut dia. Okay, so kalau korang tengok dekat belakang ni, kita punya misi fail. Okay, jom kita tengok apa status kita punya trade eh. So kalau korang tengok dekat Euro JPY eh, semalam kita ada tanda dekat H4. Kita ada sell 0.02. Sekarang dia dah pun turun eh. Kita kira berapa pips. Dia turun dalam 62 pips. Lepas tu dia floating kejap semalam dalam 17 pips.
Dan kalau korang tengok kat sini, kita tanda memang dia masuk kat dalam zone kita eh. Dia bagi sniper entry. Tapi saya tak sempat nak masuk semalam, jadi saya letak cell limit sebelum tidur. Lepas tu dia pun tinggal entry saya. Kalau korang tengok ni, bukan cell limit yang saya buat pagi ni. Okay, hari ni 7 hari bulan. Cell limit saya adalah pada 6 hari bulan. Jadi cell limit ni bukan saya bangun tidur, saya buat cell limit untuk bagi alasan yang saya letak cell limit tak trigger untuk kita punya full margin. Okay, so ni memang tak trigger. So ni salah siapa? Salah saya lah. Sebab patutnya saya instant je lah. Tapi saya mengejar sniper entry tu, jadi tak dapat apa-apa lah sekarang. So kalau korang tengok dekat sini, kita dah running profit dalam $12. So kita tengok pergerakan price dia macam mana eh. Okay, nampak? Kalau kita tengok dekat daily, daily lebih lagi jelas lah. Dekat telefon, bila korang tukar time frame tu, bukannya korang nak tukar bigger time frame lagi kuat ke apa. Korang nak nampak bigger picture saja. Korang nak nampak lebih luas. Sebab screen telefon kecil. Kalau korang tekan dekat H4, dia jadi kecil-kecil macam ni lah. Dia jadi macam korang dah tak nampak kiri dia buat apa. Tapi bila korang tekan kat daily, nampak? Korang nampak lah structure breaker macam semalam kita cerita kan. Lepas tu dia masuk kat dalam zone. Jadi untuk pengetahuan korang, trade Euro JPY ni saya trade berpandukan saya punya analisis untuk minggu pertama bulan Oktober. Jadi korang boleh rujuk weekly analisis tu, saya dah bagi tahu untuk sell Euro JPY dekat swap base daily. Dan sekarang dia pun dah turun sikit. Jadi kalau kita tengok dekat H4 ni, dia berinteraksi dengan base. Macam siri 1 hari tu orang tanya kenapa saya tak close entry. Ni, saya tolong close kan. Nampak? Lantaklah $11 ke berapa ke. Ada $11 sikit hangat, tapi tak apalah, okeylah. $11 kan, nampak saya dah close. Jadi kat sini saya dah profit $10 lah, lebih kurang macam tu kan. Jom kita lukis sikit, bagi explanation untuk korang faham. Okey, lupa nak cakap lagi satu kan, nanti orang cakap saya trade account demo pula kan. Sekejap. Aduh, internet hilang balik. Okey, saya slide eh. Nampak eh, real ni. Real. Ayo ping ni. Okey, so kat sini kita lukis balik lah macam mana configuration untuk Euro JPY semalam. Euro JPY daily. Okey, so dia berbentuk macam uptrend macam ni. Lepas tu dia buat sideway. Lepas tu dia break. Okey, ni nama dia high, low, higher high, higher low, higher high. Ni dia buat macam consolidation sikit. Kemudian dia buat break lah. Break ni kita panggil sebagai structure breaker. Structure breaker ni apa? Signal pertukaran trend. Korang jangan confuse signal dengan confirmation. Bila dia break macam ni, dia bukan confirm nak turun pun. Dia cuma memberi signal. Cuma kali ni untuk Euro JPY, bila kita sell, dia menjadi signal yang baik. Pernah tak korang bawa kereta, lepas tu ada orang depan dia bagi signal kiri, tapi dia masuk kanan? Ketinggian dia. Signal ni bukan confirmation. Bila dia pusing betul-betul lah, barulah kita tahu tu confirmation. Okay, signal bukan bermaksud confirmation, tapi kita boleh ambil tu sebagai satu petanda yang trend nak berubah. Okay, jadi bila kita entry, kita akan entry dekat pullback. Kalau korang ingat, sebelum ni kita nak buat trade strategi menggunakan base, trend dengan SNR. Okay, ni adalah support. Dan pullback ni bila dia break, break pullback tu resistance. Kita tambah perkataan break. So ni adalah support become resistance. So sini bila jadi resistance, kita akan sell. Okay, so dia pun turun. Dalam trend yang break, dalam SNR ni, dia akan berlakunya base yang memecahkan sesuatu. Okay, apa yang dipecahkan? Okay, so saya explain eh. Saya guna color lain. Okay, dekat sini kita ada fail base ataupun fail engulf persamaan swap zone. Dalam masa yang sama, dekat area sini kita ada base break swap. So base yang break swap ni, yang tu yang korang tengok yang saya punya 0.02 yang tak trigger tu, dia sentuh lepas tu dia terus turun. Okay, kesilapan saya dalam trade kali ni eh. Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg and my arm, even my fingers. Lantaklah jatuh tu eh. So kesilapan saya dalam trade kali ni adalah ni adalah base yang ni eh, base break swap yang ni eh. Saya pergi letak sell limit dekat sini.
saya letak sell limit. Tapi price trigger cuma sampai sini. Hanya disebabkan beberapa pip saya combinekan untuk profit. Sebab itulah bila orang tanya saya, saya suka sniper entry ke? Saya suka floating. Jujur saya cakap saya suka floating. Bila saya cuba nak sniper sebab saya nak kan nak full margin, bila mindset saya nak full margin, saya mesti nak sniper entry. Bila sniper entry, korang akan inilah tertinggal. Lantaklah. Ni tulisan ni nama dia tertinggal. Walaupun buruk ni tulisan binatang. Okay. Korang compare. Yang saya entry. Yang ni sell instance. Yang ni pula saya buat sell limit. Untuk hari ni. Yang mana yang memberi kita profit? Yang instant ke? Yang sell limit? Yang floating ke? Yang sniper? So korang kena fikir. Korang nak floating ke? Korang nak sniper? Ataupun korang nak profit? Nak profit? Sell je instant. Biar dia follow korang punya analisis. Okay. Floating sikit tak apa. Daripada korang rugi tertinggal entry macam ni. So, inilah sistem kita yang kita guna untuk trade hari ni. Untuk Euro JPY. Bukan hari ni lah. Daripada semalam lah. Kita trade satu hari je. Okay. So, ni adalah trend analisis. Lepas tu, bila dia break macam ni, dia support become resistant. Ini adalah SNR. Dan kita buat fine tune entry menggunakan base. Tapi base ni fail lah. Sebab tak trigger. Bukan tak trigger. Tapi saya mencari sniper. Ni nama dia Double Maru. Ni Double Maru bertindih lah dia panggil. So setup ni memang setup sniper. Tapi inilah problem dia, korang akan tertinggal entry. Jadi sekarang kita nak buat calculation untuk kita punya risk and reward pula. Risk exposure di Euro JPY trade. High risk 10 USD, persamaan 0.01. Kalau 100 USD, persamaan 0.10. Okay, so medium risk 100 USD ke 0.01. Okay, so kita punya trade hari ni kita menggunakan ni 100 USD, 100 USD. Okay, dan daripada medium, kalau medium risk dia start dengan 0.01, kalau high risk dia berakhir dengan 0.10. Kalau full margin, full margin anything yang lebih daripada ni, lebih dari ini. Okay, bergantung. Tapi kalau korang depo 1000 USD, dia tak jadi full margin lah. Sebab apa? Dia masih dekat medium. Kalau 1000 USD bersamaan 0.10 kat sini. Rujuk balik siri nombor 1, okey? Okey. Jarak antara dua ni, kita tekan 0.02 kan? Dia macam antara skala 1 hingga 10. Skala 1 hingga 10, kita dekat skala 2. Skala 2 dalam medium to high risk. Jadi masih boleh nego lah kita punya entry. Memang sangat jauh dengan kita punya entry asal kita nak buat full margin kan. Tapi sebenarnya kita cuma ambil trading kita dekat nombor 2. Di antara medium to high risk level 2. Level 2. Okay. So inilah risk exposure kita dekat dalam Euro JPY. So sekarang kita nak cerita berkenaan dia punya reward pula. Reward result lah. Result kita untuk trade 100 USD, kita berjaya grow ke 111 USD. Okay, tadi 112 kan, tapi kita tak sempat close. So macam ni kita nak kira persen dia. So kita tolak dulu lah 111. Tolak 100 jadi berapa? So jadi 11 USD. Yang ni lah kita punya profit. Ni kita bunda. Posen-posen belakang tu kita biar je. So 11 USD bahagi 100 USD, darab 100%. Persamaan 11% per day. Jadi contohlah, korang boleh buat setiap hari $10 pun dah cukup baik. Sebab apa? Dalam sebulan mungkin kita ada, kejap, 30. Nanti kan silap pula jadi macam scammer tu kan. Cakap hari-hari trade kan. Guys, tengok ni. Taklum punya profit satu hari boleh dapat RM2,000 tau. Ni, kat depan mata Kak Long ni, Taklum main forex je, boleh dapat RM2,000 satu hari. 30 hari? 30 kali lah RM2,000. 30 kali lah RM2,000. Memang masyuk lah. 30 tolak 8 persamaan 22 hari. Contohlah korang boleh buat separuh lah. 50% daripada ni. 50% profit, 50% loss. Contohlah dengan 0.02, korang boleh buat 11% je satu hari. Dan make sure korang jangan lebih daripada ni. Okay, korang punya loss pun, loss or profit tak boleh lebih daripada 11%. Profit boleh lebih lah. Tapi loss jangan lebih daripada 11%. Contohlah daripada 22 hari ni,
50% loss, 50% profit. So korang ada 11 hari lah profit lah. 11 hari profit. Tapi kalau 11 hari profit, yang loss tu ada lah. Yang loss dan tak trade ataupun tak trigger. Dia bukanlah macam semua loss. Maksudnya ada yang tak trigger. Macam contoh kita pergi tangkap udang kan tadi kan. Ada yang bakul yang tak ada langsung udang. Ada yang tiba-tiba dapat ikan. Ada yang dapat udang. Ada yang tak dapat apa-apa. So, ada entry yang loss. Contoh loss tu kita dapat ikan. Ikan tu kira loss ke? I don't know. Tak lah, boleh makan juga. Tapi bukan seperti apa yang kita jangkakan. Kita nak udang tapi dapat ikan. Tapi dekat sini, ada yang tak trade ni. Maksudnya yang buka-buka kita punya apa bumbu udang tu kosong. Jadi, ni semua loss lah. Kita anggap dia sebagai loss lah. Membazir masa kita. So, ada juga yang profit. Okay, so 11 hari ni darab dengan 11 USD. Yang tak ada 11, 10 USD. Kita dah boleh dapat 110 USD. So untuk projek 100 USD ke 100 USD dalam sehari ni, mungkin possible bila kita gunakan full margin setup. Full margin saya dah delete tadi kan. Tapi bila korang guna full margin, korang kena ingat, bila full margin, korang risikokan 100%. Kalau dekat dalam trade ni, kita cuma risikokan 11%. Sebab kita pun guna 0.02 je kan. Jadi kalau korang guna full margin, korang risikokan 100%. Korang risikokan $100 untuk dapatkan $100. Tapi apa kata, kalau korang trade biasa-biasa macam ni je, dapat $10 satu hari pun, dalam masa 10 hari, 11 hari, korang dah dapat balik lah korang punya $100. So ni lah yang saya cuba tunjukkan dalam video kali ni. Walaupun saya tak berjaya buat 100 USD dalam satu hari, tapi saya berjaya gain something untuk account ni. Okay? Okay. Jadi untuk projek kita kali ni memang kita gagal lah. Tapi jangan lupa kita dah profit $10. Tu adalah satu pencapaian yang baik. Kalau kita teruskan dalam 11 hari, dah profit $110. Kalau hari-hari profit lah. Jadi kan kat sini kita dah buat dalam sebulan, korang boleh dapatlah balik korang punya modal ni. Macam saya duduk kat kampung ni sekejap je. Jadi tak bolehlah saya nak apa lama-lama kan trade kan. Saya boleh buat satu hari je. So untuk siri trader kampung ni, apa yang kita boleh buat dalam satu hari, dan kita cuba imagine kalaulah kita tak MC. Okay? Dan lagi satu, video ni possible saya bercakap kat sini, suara saya constant disebabkan sokongan korang. Bila korang tengok video saya, saya dapatlah sikit duit daripada YouTube. So kadang-kadang dapat $10, $20. Jadi saya pun kumpul sikit-sikit-sikit-sikit, dapatlah beli Rode Wireless Go. So bila korang tengok video ni, dalam masa yang sama korang support channel ni boleh grow. Dia tinggi lagi daripada bukit. Jadi YouTube channel saya ni makin lama, dia punya gambar akan makin cantik, dia punya audio makin okey disebabkan sokongan korang. Jadi saya nak bagi tahu lagi sekali, terima kasih bagi sesiapa yang subscribe, yang tengok video saya, yang tak skip iklan. Yo! Jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan button like. Kalau korang nak tanya apa-apa, boleh komen dekat bawah. Lepas tu korang nampak tak dekat bawah ada button subscribe kan? Tekanlah warna merah tu, percuma je, tekan je. Jadi itu je lah, malas dah nak cakap apa. Saya pun dah nak pergi memburu binatang lain pula ni. Okay, assalamualaikum. Bye. Mm-hmm.